Nomor 28, selama proses suksesi berlangsung sampai akhirnya mencapai klimaks, maka akan terjadi, ya, suksesi ini adalah perkembangan ekosistem. Biasanya dimulai dari rusaknya ekosistem secara besar-besaran, misalnya kebakaran hutan atau gunung meletus, ya, terjadi suksesi dimulai dari tumbuhnya lumut sampai adanya hutan, ya. Nah, kita nggak enak kalau nggak lihat gambarnya. Nah, ini adalah proses suksesi, ya. Jadi setelah misalnya ada sebuah pulau dengan gunung berapi yang besar seperti Krakatau gitu ya, meledak, ya, semua vegetasi akan hilang, ya. Dan yang pertama yang ada ya batu-batuan, ya, exposed rock gitu. Lalu tumbuhnya lumut-lumut, ya, tumbuhnya tanaman semak belukar, terus tanaman yang herbal, ya, sampai akhirnya tumbuhan yang besar, sampai akhirnya mungkin terbentuk kanopi, ya. Kita kembali ke soal, ya, yang terjadi adalah keanekaragaman spesies meningkat, ya. Yang pertama hanya ada lumut, ya, akhirnya meningkat menjadi semak belukar, ya. Kemungkinan mungkin tanaman-tanaman perdu, ya, yang lebih besar, ya, dan seterusnya. Dominasi spesies menurun, ini bisa kita masukkan karena pertama didominasi oleh lumut, ya, kemudian didominasi oleh semak belukar seperti ini, ya, dan seterusnya. Ukuran organisme meningkat, ya, ini jelas, ya, semakin ke kanan, ya, nanti akan semakin besar. Di sini akan tumbuh tanaman yang besar, major, ya. Daur hidup organisme meningkat, ya. Daur hidup adalah kayak siklus hidup, ya. Jadi pertama siklus hidup yang itu pendek-pendek, ya, semakin lama akan menjadi siklus hidup yang panjang. Jadi menurut saya yang paling tepat adalah yang E, ya, semuanya benar. Baik, ini pembahasan untuk nomor 28.